Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut update pembangunan gedung asrama dan kelas Ma'had Abdullah bin Abbas, Pesantren Kaderisasi Guru dan Da'i. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah mensupport pembangunan pesantren Abdullah bin Abbas sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar, balasan yang agung pada hari kiamat nanti, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kami masih membuka peluang kebaikan untuk kita semua untuk berwakaf di pembangunan pesantren Abdullah bin Abbas ini. Mudah-mudahan apa yang dititipkan oleh kaum muslim dan muslimat di tempat ini, di ma'had ini, di pesantren ini, menjadi amal jariah. Kenapa Anda harus berwakaf, berinfak di tempat ini? Yang pertama, mendapatkan pahala yang sama dengan para penghafal Al-Quran dan para penuntut ilmu di tempat ini. Kemudian juga yang kedua, mendapatkan pahala jariah dari ilmu yang diamalkan oleh mereka, dari ilmu yang akan didakwahkan oleh mereka kepada para masyarakat yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, memanjangkan usia Anda semua. Kemudian juga yang kelima, menjauhkan diri dari api neraka. Kemudian yang terakhir, Anda akan mendapatkan begitu banyak pahala-pahala yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu, sehingga Anda pun mendapatkan pahala yang sama dari para penuntut ilmu tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut update pembangunan gedung asrama dan kelas Ma'had Abdullah bin Abbas, Pesantren Kaderisasi Guru dan Da'i. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah mensupport pembangunan pesantren Abdullah bin Abbas sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar, balasan yang agung pada hari kiamat nanti, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kami masih membuka peluang kebaikan untuk kita semua untuk berwakaf di pembangunan pesantren Abdullah bin Abbas ini. Mudah-mudahan apa yang dititipkan oleh kaum muslim dan muslimat di tempat ini, di ma'had ini, di pesantren ini, menjadi amal jariah. Kenapa Anda harus berwakaf, berinfak di tempat ini? Yang pertama, mendapatkan pahala yang sama dengan para penghafal Al-Quran dan para penuntut ilmu di tempat ini. Kemudian juga yang kedua, mendapatkan pahala jariah dari ilmu yang diamalkan oleh mereka, dari ilmu yang akan didakwahkan oleh mereka kepada para masyarakat yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, memanjangkan usia Anda semua. Kemudian juga yang kelima, menjauhkan diri dari api neraka. Kemudian yang terakhir, Anda akan mendapatkan begitu banyak pahala-pahala yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu, sehingga Anda pun mendapatkan pahala yang sama dari para penuntut ilmu tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah dan para pemirsa CKS TV, Persada TV dan yang lainnya, insyaallah kita di kesempatan pagi ini melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, memasuki pembahasan di bab yang ke-25. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memberikan bab Al-Amru Bi'adail Amanah, perintah untuk menunaikan amanah. Al-Imam An-Nawawi di bab ini membawakan 5 dalil, 2 dari Al-Quran dan 3 dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab amanah ini jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, antara bab ancaman bagi orang yang memerintahkan tapi tidak melaksanakan, mencegah tapi melaksanakannya, dan setelahnya, setelah bab amanah ini, yaitu bab haramnya melakukan kezaliman. Jemaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, satu bab dengan bab yang lain memiliki hubungan satu dengan yang lainnya secara susunan dari kitab ini sangat menarik sekali, apalagi tidak diragukan keilmuan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalil yang pertama itu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian, antu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya, kepada yang berhak menerimanya. Jemaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, amanah itu berkaitan dengan dua keterkaitan. Ada amanah yang berkaitan dengan Allah, yaitu amanah ini amanah yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, amanah yang berkaitan dengan makhluk. Dan ini sangat banyak. Ada amanah yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan jabatan, yang berkaitan dengan status. Dan ini sangat banyak sekali. Karena itu hakul adami,
hak-hak yang berkaitan dengan manusia ini lebih rumit, lebih banyak dan lebih luas. Contohnya misalnya amanah yang berkaitan dengan harta. Kita dititipi, diamanahi harta. Ima dia sebagai bendahara atau memang dia orang terpercaya. Maka mengemban amanah ini sangat berat. Sangat sulit. Terkadang orang di awal ketika diberikan amanah harta, aman-aman saja. Perlahan tapi pasti, seiring bergantinya hari, ada saja bisikan setan untuk apa? Memanfaatkan, menyelewengkan amanah uang ini. Dan ini ternyata sudah biasa terjadi seperti ini di masyarakat kita. Ya, uang ya yang kemudian diberikan, didonasikan oleh kaum muslimin, oleh masyarakat ya, ke satu lembaga sosial atau ke masjid atau ke lembaga pendidikan, ini amanah. Tidak boleh kemudian diselewengkan. Maka amanah yang berkaitan dengan harta ini sangat berat. Karena itu kata Rasul, setiap agama itu memiliki fitnah. Dan fitnah dari agama ini adalah wanita dan harta. Hati-hati ketika kita diamanahi harta, diamanahi uang, imma dititip, imma dikerjasamakan, ya bagi hasil, imma disedekahkan, diinfakkan. Tidak boleh kemudian, ya, uang yang sifatnya wakaf, ya, kemudian dihabiskan dengan apa Rasul malnya, dengan wakaf utamanya. Uang sedekah tidak boleh kemudian difungsikan ke yang lain. Ya. Zakat mal harta. Di masjid ini butuh apa? Wah, saya butuh perbaikan plafon. Oh, ini saya ada zakat mal. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dia menyelewengkan ya dana yang haknya, amanahnya zakat mal itu untuk ya 18 asnaf, tidak ada di sana disebutkan bangunan. Kemudian misalnya amanah yang berkaitan dengan tanggung jawab kepemimpinan, jabatan. Maka amanah ini harus ditunaikan dengan baik. Sebagaimana awal ketika dipilih ingin menunaikan A, B, C, D. Seterusnya amanah ini harus ditunaikan. Jangan sampai janji-janji saja. Ya. Ini yang berkaitan dengan tanggung jawab. Imam guru juga sama. Ketika guru menyampaikan amanahnya mengajar, lalu kepada santri, kepada ini lain sebagainya, dia masuk tidak tepat waktu, keluar lebih awal. Hah? Ini amanah mengajar ini sangat berat. Karena itu kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, di antara korupsinya waktu atau korupsi dalam bidang pendidikan adalah telat dan lambatnya serta cepatnya pulang guru sebelum waktunya. Ada juga amanah yang berkaitan dengan al-hayah az-zawjiyah,
kehidupan rumah tangga. Itu amanah. Ada amanah-amanah di dalamnya yang tidak boleh terekspos kemanapun, bahkan kepada anak-anak. Yang berkaitan dengan hubungan badan, itu amanah harus dijaga. Sekarang dikontenkan, ya. Kemudian penontonnya lebih banyak daripada kajian, kan gitu. Ini amanah yang harus dijaga, ya, berkaitan dengan apa, rahasia-rahasia, ya, keluarga. Jadi amanah ini jemaah cukup banyak sekali yang berkaitan dengan manusia. Karena itu Allah mengatakan inna Allah, sesungguhnya Allah ya'muruku, memerintahkan kepada kalian antu adul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah ini kepada ahlinya, kepada yang berhak mendapatkannya. Kalimat innallaha ini lebih kuat dari segi bahasa, lebih kuat, lebih akan memberikan efek yang cukup besar. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, lantas menginstruksikan satu instruksi yang cukup berpengaruh, maka kita mengatakan presiden menyuruh saya untuk A, B, dan C. Ini kuat apa tidak? Kuat, kuat sekali. Atau orang-orang yang di bawahnya yang memiliki power. Apalagi ini Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan apa? Amanah. Karena itu para ulama menyampaikan bahwa adaul amanah min alamatil iman, menunaikan amanah adalah ciri dari keimanan seseorang. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, Rasul adalah orang yang dikenal masyhur di kalangan masyarakat jahiliyah saat itu dengan shodiqul amin, orang yang jujur lagi terpercaya, ya, orang yang jujur lagi terpercaya. Sehingga masyarakat Arab itu senang menitipkan barang-barang berharga kepada Rasul. Sampai pun Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, para muarikhin menyampaikan saking percayanya mereka ketika Rasul sudah menyampaikan dakwahnya, mereka tolak dakwahnya tapi barang-barang masih titipkan ke Rasul. Puncaknya ketika Rasul itu hijrah, baru itu pada diambil. Amanah. Rasul kita ini amanah dalam apa? Dalam mengelola, kemudian menjaga barang milik orang lain. Nah, kita juga harus amanah di pekerjaan kita. Posisinya sebagai apa? Mesti amanah. Kalau kerjasama dengan orang-orang lainnya, di mana antum sendiri mengelola manajemennya secara pelaksanaan, ah, si investornya nggak ada. Yang biasanya penghasilan misalnya sehari 100-300 ribu, dipotong 50% sebelum dibagi. Ini sepertinya banyak. Kita harus amanah. Dan amanah ini memerintahkannya adalah Allah kepada kita. Sumbangan pembangunan sekolah, dari yang pertama ngasih uang 2 juta per meter sampai kepada tim pelaksana banyak disunat, padahal disunat cukup sekali, disunat sampai kepada tim pelaksana 1 juta per meter. Rusak. Negara bisa rusak gara-gara amanah yang tidak ditunaikan dengan baik. Jalan-jalan bisa rusak. Gedung-gedung bisa hancur. Gara-gara apa? Amanah yang tidak dijaga, tidak ditunaikan. Bahkan cuma pemerintah atau siapa. Enggak semuanya.
rakyatnya, pemerintahnya. Kita harus berusaha apa? Menunaikan amanah. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan setelahnya, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan tentang amanah ini, ya, adalah sebagai sesuatu yang sangat berat, ya, sesuatu yang dimana ketika dipikul, dilaksanakan, berat amanah itu. Tetapi Allah mengingatkan kita untuk berlaku seperti itu, ya'idukum bihi, tunaikan amanah itu. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala sami'an basira, maha mendengar, maha melihat pelaksanaannya, ya, diskusi pembahasannya itu Allah tahu apa yang dilakukan oleh orang yang mengemban amanah. Dalil yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Ta'ala berfirman, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal, sesungguhnya kami menawarkan, memberikan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Fa'abayna ayyahmilnaha, dan mereka menolak untuk mengemban amanah tersebut. Wasfaqna minha, wa hamalaha al-insan. Wasfaqna minha, karena memang amanah itu sangatlah berat. Tetapi amanah ini kemudian diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu berlaku zalim dan bodoh. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala di sini menawarkan amanah kepada tiga makhluk, dari yang paling besar langit, yang kedua bumi, semakin kecil yang ketiga gunung. Ustaz, bagaimana ini langit, bumi dan gunung ini bisa diberikan amanah? Kita diskusi dan ngomong aja sama bumi sampai sekarang belum dibalas, ya. Ngomong sama gunung udah berapa kali saya sama hiking tapi gak ada jawaban. Itulah komunikasi makhluk ke makhluk. Tapi kalau sang khalik itu semua jadi mudahnya Allah yang ciptakan. Dalam hadis sebutkan, inna Allah ta'ala khalaqal qalam, Allah menciptakan pena. Pena, alat tulis. Apa kata Allah? Uktub. Diperintahkan apa? Menulis, nulislah. Apa kata si pena? Apa yang harus aku tulis? Dia jawab. Jadi ada dialog. Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi kalau Allah dialog dengan makhluk, ya, mampu, bisa. Dan itu dibuktikan salah satunya ketika Nabi Sulaiman dialog dengan apa? Dengan makhluk-makhluk, dengan binatang-binatang. Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat Fussilat ayat 11, thumma stawa ila sama, kemudian Allah Ta'ala, ya, istawa di atas. Wahiyadu khanun, ya,
faqala laha walil ardi. Allah berdialog dengan bumi. I'tiya tau'an aw karahan. Ya, tunduk patuhlah dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi tidak senang. Dalam kondisi gesit ataupun dalam kondisi terpaksa. Qalata, maka bumi itu mengatakan, ataina ta'in, kami datang dengan penuh ketaatan. Ya Allah yang menciptakan. Maka Allah mampu untuk apa? Berdialog dan seterusnya. Jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, namun langit yang begitu besar, bumi, jangankan langit ya, bumi dipijakan kita aja secipanas, belum kita jajaki semuanya. Cipanasnya, belum Cianjurnya, belum Jawa Baratnya. Wah, besar bumi ini. Gak sanggup pengemban amanah ini jamaah. Gunung juga sama. Yang mengambilnya siapa? Manusia. Amanah ini apa sih? Inna Allah, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh. Ini apa? Adalah amanah untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan amanah-amanah lainnya. Kemudian kenapa manusia yang mengambil amanah ini dan dengan cara apa? Itu dengan dua cara. Manusia bisa melaksanakannya itu dengan dua cara. Cara pertama dengan akalnya. Cara yang kedua dengan utusan Allah, yaitu siapa? Para nabi dan rasul. Sehingga bisa dicerna oleh akal, bisa dijalankan dengan panduan wahyu. Ya. Ketika orang ini sudah mampu menjalankannya, maka dia tidak berbuat zalim, dia tidak berbuat apa? Kebodohan. Tetapi kalau amanah ini kemudian tidak dilaksanakan, dia zalim, dia bodoh. Para ulama mengatakan, apakah al-insan ini am atau khusus, khas, umum seluruhnya, mukmin ataupun kafir, atau khusus kafir saja? Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu berbuat zalim dan berlaku bodoh adalah orang-orang kafir. Berbeda pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja kata al-insan dalam Al-Quran itu biasanya umum. Biasanya apa? Umum. Wa hamalah al-insan innahu kana dhuluman jahula. Karena itu kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar diberikan kemampuan untuk menjalankan amanah Allah. Tadi amanah Allah kepada kita apa? Untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Diberikan kekuatan untuk menunaikan amanah sesama makhluk, imma itu berkaitan dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, apapun itu amanah. Maka Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menunaikannya. Hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiki thalathun, ciri-ciri, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ia mengingkari. Wa idza tumina khana, nah ini yang terakhir, apabila dipercaya dia berkhianat. Muttafaqun alaih.
wa fi riwayatin wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun, sekalipun puasa salat dan dia mengaku sebagai seorang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, nifaq itu terbagi tiga. Munafik tersebut nifaq itu terbagi tiga. Ada nifaq i'tiqadi, dan ini keluar dari Islam. Nifaq i'tiqadi, artinya nifaq i'tiqadi itu menampakkan nilai-nilai Islam tapi di hatinya kufur. Dia lebih kufur daripada orang kufur. Karena itu ancaman dari Allah, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Disiksanya di neraka paling dasar. Nifaq i'tiqadi ini ya lebih kafir daripada orang kafir. Karena itu ada surat Al-Munafiqun. Ada surat khusus orang munafikun. Ya, orang munafikun itu seperti benalu nempel, nyaplok. Ya, kemana saja ada, tapi hatinya apa? Kafir. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan ciri-ciri orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Yang paling panjang menyebutkan ciri-cirinya siapa? Ciri-ciri orang munafik banyak sekali. Panjang sekali. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Dia menipu Allah padahal dia menipu dirinya sendiri. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, kata mereka. Ketika dikatakan kepada orang munafik, kamu ini perusak. Justru saya yang apa? Sebagai yang membenarkan, yang membetulkan. Orang munafik memang sulit dialog sama mereka itu. Ini kalau nifaq i'tiqadi keluar dari Islam. Ada nifaq apa? Qauli. Secara ucapan, idza haddatha kadzdzaba. Ngomong dusta. Apakah kemudian dia keluar dari agama Islam? Ketika dusta? Tidak. Ya. Nifaq qauli ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ada nifaq amali. Nifaq apa? Amali. Dia melakukan amalan-amalan orang munafik. Ya. Contohnya apa? Dalam Al-Qur'an disebutkan dua. Yura'unan nas, berbuat riya. Lamun sholat riya. Anu kedua, mengakhirkan sholat. Musma akhir, diakhirkan sholat. Bangga mana-mana, orang sholat ya. Munafik. Ini yang berkaitan dengan apa? Amali. Di sini coba lihat ayatul munafiqi salah, ada tiga. Idza haddatha kadzaba, ini nifaq apa? Qauli. Saya ini. Padahal apa? Ngawadul semua, bohong semua. Ngacapruk aja kok sengadongeng. Padahal semuanya apa? Bohong. Makanya ke anak-anak jangan ngadongeng. Jangan apa? Ngadongeng. Kadang-kadang esa kadang uya jeung sekarang monyet. Rek sare budak teh diobrolkan. Berarti bapaknya apa? Ngabohong. Karena ceritanya apa? Fiktif. Ceritanya apa? Fiktif. Bohong. Ya. Saya mah pernah ke sana kemari. Padahal tidak pernah sama sekali. Nah, ini lisan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia apa? Dia mengingkari.
Nanti kita pertemuan jam 8 pagi. Ditungguan tiga jam 8 peting tidak datang. Disebut sama temannya tuh ente munafik. Betul apa enggak? Betul. Janji jam 8. Orangnya jam 8. Oh, ada orang menyebutkan jam 8 poe naon. Bisa wae nyalasna teh. Lain poe ayeuna lain poe Jumat, orang Sabtu jam 8. Salah ente. Wah, gitu. Ya, ini tanda munafik. Ini berkaitan dengan apa? Nifak apa? Qauli. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah, dia berkhianat. Ketika diberikan amanah harta, dia berkhianat. Ketika diberikan amanah rahasia, dia menyebarkannya, memviralkannya. Diberikan amanah yang berkaitan dengan keluarga, jadi seorang suami, jadi seorang istri, enggak amanah. Ya, dan ini sangat banyak sekali kaitannya dengan manusia. Nabi menyebutkan tentang tiga sifat ini agar setiap muslim menghindari. Setiap muslim menghindari. Kenapa? Karena nifaq qauli atau nifaq amali khawatir berdampak kepada nifaq apa? I'tiqadi. Ya, tidaklah sekecil-kecilnya kesyirikan, sekecil-kecilnya kenifakan, sekecil-kecilnya kekufuran, kecuali akan beranjak menjadi apa? Besar. Hati-hati. Kita harus berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari sifat-sifat nifaq. Yang kedua, agar kita ini tidak tersifati. Yang tadi sebagai warning, kalau sekarang sudah melakukan, ini hati-hati sifat-sifat ini nih. Ya, tiga sifat ini. Selalu banyak, cuman Rasul memudahkan dengan tiga apa? Tiga perkara tadi. Agar kita menjauhi sifat seperti ini. Bijamah rahmat Allah tabaraka wa taala, insyaallah di pekan Jumat berikutnya kita akan menyelesaikan dua hadis. Setelahnya, karena pembahasan dari hadis-hadis amanah ini sangat panjang dan faedahnya juga sangat menarik untuk kita ambil, karena itu kita lanjutkan di pekan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Syarh sunnahnya sudah nomor berapa? Muhtaram nomor berapa? 92. Sekarang 9. Bukan 97. Oh, kemarin ini 92 kemarin, berarti sekarang 93. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alam rahimakallah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, an ahlal ilmi lam yazalu yarudduna qawla al-jahmiyati hatta kana fi khilafati bani fulan. Sesungguhnya para ahli ilmu senantiasa membantah pernyataan dari sekte Jahmiyah sampai pada kekhilafahan Bani Fulan. Takallama
ruwaibidhatu fi amril ammah. Ruwaibidhah ini kemudian berbicara tentang urusan-urusan umat. Wa ta'anu ala athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka berani ya mencela asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa akhadul bil qiyas war ra'yi, mengambil qiyas dan akal-akal semata. Wa kaffaru man khalafahum, dampaknya apa? Mereka mengkafirkan orang yang berselisih dengan mereka. Pada khalafi qaulihimul jahil wal mughaffal walladzi la ilma lahu. Lantas orang-orang bodoh, orang-orang lalai yang tidak berilmu itu bertutur, ya, bertutur berbicara tanpa ilmu, ya, mengkafirkan orang yang tidak layak dikafirkan. Hatta kafaru min haitsu la ya'lamun, sampai mereka ini mengkafirkan tanpa mereka sadari. Fahalakatil ummatu min wujuhin, maka umat ini akan binasa dari beberapa sisi. Wa kafarat min wujuhin, menjadi kafir dari beberapa sisi. Wa tazandaqat min wujuhin, menjadi orang-orang munafik dari beragam sisi. Wa dhallat min wujuhin, sesat dari beragam sisi. Wa tafarraqat wa btada'at min wujuh, demikian juga bercerai-berai, melakukan kebid'ahan dari beragam sisi. Jamaah, penulis tentunya menceritakan sejarah-sejarah masa lalu di mana kekhilafahan Bani Al-Abbas. Contohnya nih, contohnya. Jadi di sini tidak disebutkan karena fi khilafati Bani Fulan. Ini contoh saja. Pada kekhilafahan Abbasiyah, pada awalnya luar biasa kebaikan mereka ini, sangat dirasakan oleh siapapun. Lalu urusan itu menjadi berubah ketika memasuki abad kedua, tahun ke-200 Hijriah, ketika khilafah yang bernama Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini menerima ideologi Mu'tazilah yang sebelumnya adalah kekhilafahan Abbasiyah ini adalah orang-orang ahli sunnah. Ketika pada fase Al-Ma'mun ini orang-orang Mu'tazilah sangat berperan sampai masuk kepada kekhilafahan. Lalu dimunculkanlah satu fitnah, nanti kayaknya ada pembahasannya di pembahasan setelahnya, 94. Apa itu? Al-Ma'mun ini memberikan satu keharusan, yaitu di bawah pemerintahannya harus mengakui bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang pertama kali dibabat habis adalah para ahli ilmu. Berarti tahun 200-an ini Imam Syafi'i masih hidup apa tidak? Masih hidup. Imam Ahmad bin Hanbal, yang tidak mengakui bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, digorok, dibunuh. Ya. Karena itu seruan kekufuran ini menjadi fitnah yang sangat besar. Ya. Terus berlanjut sampai ke tahun 212 Hijriah. Ya. Yaitu apa? Pada masa kekhilafahannya tadi Al-Ma'mun, terus bergeser lagi kepada Mu'tasim, bergeser lagi kepada Al-Wathiq atau Mutawakkil. Dan yang paling dahsyat ujian ini dirasakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dirajam, digebukin,
kalau baca biografinya Imam Ahmad bin Hanbal di fitnah ini luar biasa. Nanti ada di I'tiqad A'immatil Arba'ah kisahnya. Imam Ahmad bin Hanbal sampai sensitivitas pada kulit terasa sakit itu hilang. Jadi karena di terus dipukulin sampai sebegitu, ya. Imam Ahmad ini pernah disampaikan kepada beliau, umat ini sedang menunggu kalau engkau arahkan supaya apa? Supaya umat ini bisa mengkudeta pemerintahan bisa. Imam Ahmad ini sangat berpengaruh di zamannya. Apalagi beliau di Irak, pemerintahan di Irak. Tapi justru Imam Ahmad mengatakan lau anna li da'watun mustajabah la sarraftuhu ila al-imam. Kalau saya ini punya doa mustajab, maka saya akan doakan pemimpin. Saya akan doakan apa? Pemimpin. Kenapa? Karena kemaslahatan kebaikan pemimpin manfaatnya untuk mana? Untuk umat. Sabar sampai berganti-berganti kekhilafaan, 3 kekhilafaan gitu semua. Sabar beliau. Ya, karena itu kata tidak berlebihan kalau ada ulama yang mengatakan fa idza atlaqa ahli sunnah, kalau disebutkan setelah itlaq ahli sunnah itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai kekhilafan tersebut ya ditampuk oleh al-mutawakil ala Allah. Jadi kekhilafahannya al-ma'mun tadi, terus apa? Al-mu'tasim, al-wathiq, disama semuanya pemahaman mu'tazilah. Baru ketika mutawakil itu berkuasa, ya, beliau dapati ahli sunnah wal jamaah dan para pengusung dakwah hadis sunnah dalam kondisi yang tenang, rehat, ya. Sepertinggalan dari mutawakil ini, naungan khilafah hanya sekedar nama saja, sekedar figuritas saja. Kenapa? Karena ada bangsa Turki saat itu menguasai, mendominasi mereka, sehingga kekuasaan itu kemudian diambil secara fungsionalnya. Hakikatnya ada, tapi secara fungsionalnya diambil oleh mereka. Dari kekuasaan itu, kekuasaan orang Turki, kekuasaan dinasti Buwaih sampai pada kekhilafahan tahun 656 Hijriah. Itulah jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Yang ingin disampaikan oleh penulis di sini bahwa kesungguhan para ahli ilmu untuk menolak, membantah pemikiran-pemikiran sesat, menyimpang sejak dulu sudah dilakukan. Sampai pun muncul Jahmiyah, kemudian orang-orang bodoh yang berbicara, dan sekarang banyak orang ruwaibidah itu banyak. Ruwaibidah itu tidak punya ilmu berbicara sampai juga apa? Mencaci ajaran Rasul. Kenapa? Karena mereka mengambil dengan logika, dengan akal. Dampaknya, ini kalau dampaknya, ini sampai mengkafirkan. Mengkafirkan orang muslim. Padahal mengkafirkan, membid'ahkan, kemudian mengatakan dia syirik, itu tidak gampang, tidak mudah. Ada tahapannya, ada yang perlu disampaikan. Illa man thabata ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa amri ashabihi. Ketika ahli ilmu membantah, kemudian juga yang menyebarkan kesesatan juga banyak, sehingga ini menjadi
menjadi apa, menjadi abu-abu. Semakin kelompok-kelompok masih makin banyak, sakti-sakti. Coba sekarang aja, tidak ada orang yang menyimpang dalam agama ini, pasti ada pengikut. Karena bodoh, ya. Orang kafir juga makin banyak, orang munafik makin menjamur. Kecuali apa kata penulis, illa man sabata ala qauli Rasulillah wa amrihi wa amri ashabi. Kecuali orang-orang yang tegar, yang istiqomah di atas ucapan Rasul, perintah Rasul dan para sahabat. Walam yukhatti'a ahadan minhum, tidak langsung ya menyalahkan mereka. Walam yujawizu amrahum wa wasi'ahum ma wasi'ahum, walam yarghab an tariqatihim wa madhhabihim. Wa 'alima annahum kanu 'alal Islam as-sahih wal iman as-sahih fa qala ladahum dinahu wastaraha. Kecuali orang-orang yang tegar di atas sunnah Rasulullah, perintah beliau dan para sahabatnya. Mereka tidak menyalahkan salah seorang dari para sahabat. Tidak melampaui urusan mereka, merasa lapang dengan apa yang diperbuat oleh para sahabat. Dan mereka tidak berpaling dari jalan mazhab para sahabat. Sekalipun di kalangan para sahabat ada apa? Ada pertikaian, ada perselisihan sampai berujung kepada saling membunuh. Karena mereka mengatai bahwasanya para sahabat berada di atas Islam dan iman yang benar. Kalaupun terjadi pertikaian, sebagaimana ya terjadinya Aisyah dengan Ali, Ali dengan Muawiyah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, Allah masih menggelari mukmin. Dari kekhilafahnya Utsman jamaah sampai pada kekhilafahnya Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin lebih dari 16 tahun lamanya para sahabat saat itu berada pada fase kesulitan. Kenapa? Karena antar sahabat ya bertikai. Baru kepada kekhilafahan Muawiyah dan berkuasa saat itu 20 tahun lamanya kaum muslimin semakin kuat, makin jaya, semakin besar kembali. Karena itu dengan adanya pertikaian karangan para sahabat ini dijadikan manhaj, dijadikan metodologi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Wa alima anna dina innama huwa taqlid, mereka mengerti bahwa agama ini harus dengan taklid, wa taklidu li ashabi Muhammadin, taklid itu kepada para sahabat Rasul, karena lengkap dari mereka apa yang terjadi, apa yang belum terjadi, sedang terjadi, semuanya berpanduan terhadap wahyu. Sehingga ketika terjadi fitnah-fitnah setelahnya, ya ketika para ulama mengatakan alaika bi atharis salaf, hendaknya kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian, itu para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Dan di antara fitnah itu jamaah, wa'lam anna man qala lafdi bil Qur'an makhluqun fa huwa mubtadi. Ketahuilah bahwa siapa saja yang berkata lafazku dalam membaca Al-Qur'an adalah makhluk. Ini salah satu dari pemahaman Mu'tazilah tadi. Wa man sakata falam yakul makhluqun wala ghairu makhluqin fa huwa jahmiyun, hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Kalau orang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, dia mubtadi'. Kalau dia tidak mengatakan makhluk, tidak mengatakan kalamullah, dia disebut jahmi. Wa qala Rasulullah SAW, man ya'ish minkum ba'di. Nah, Rasulullah Jauhari sudah apa? Memberikan pesan, nasihat, panduan. Bahwasanya akan ada di antara kalian hidup setelahku, fasayarakhtilafan kathiran, akan mendapati perselisihan yang banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaknya kalian menghindari, menjauhi perkara-perkara baru dalam agama, fa innaha dhalalatun, karena itu adalah kesesatan. Sebaliknya, wa alaikum bisunnati, dan hendaknya kalian mengikuti jalanku, kata Rasul. Sunnah di sini adalah apa? Jalan kehidupan Rasul, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan
khulafa'ur rasyidin setelahku, adu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahang. Gigi gerahang itu gigi, kalau ngegigitnya itu kuat. Maksudnya peganglah ajaran Rasul ini dengan apa? Dengan cara yang kuat. Ya. Kalau enggak kuat nanti lepas. Nanti kita terbawa arus. Kesimpulan jamaah dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barabahari kepada kita, bahwa fitnah dalam agama ini akan terus ya terjadi dengan beragam beragam pola, dan fitnah itu menghambar-hambar terhadap agama kita. Karena itu solusinya adalah kita kembali kepada petunjuk Rasul dan para sahabat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut update pembangunan gedung asrama dan kelas Ma'had Abdullah bin Abbas, Pesantren Kaderisasi Guru dan Da'i. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah mensupport pembangunan Pesantren Abdullah bin Abbas sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar, balasan yang agung pada hari kiamat nanti, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kami masih membuka peluang kebaikan untuk kita semua untuk berwakaf di pembangunan Pesantren Abdullah bin Abbas ini. Mudah-mudahan apa yang dititipkan oleh kaum muslim dan muslimat di tempat ini, di ma'had ini, di pesantren ini, menjadi amal jariah. Kenapa Anda harus berwakaf, berinfak di tempat ini? Yang pertama, mendapatkan pahala yang sama dengan para penghafal Al-Quran dan para penuntut ilmu di tempat ini. Kemudian juga yang kedua, mendapatkan pahala jariah dari ilmu yang diamalkan oleh mereka, dari ilmu yang akan didakwahkan oleh mereka kepada para masyarakat yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, memanjangkan usia Anda semua. Kemudian juga yang kelima, menjauhkan diri dari api neraka. Kemudian yang terakhir, Anda akan mendapatkan begitu banyak pahala-pahala yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu, sehingga Anda pun mendapatkan pahala yang sama dari para penuntut ilmu tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.